Empat pemain kunci Persija Jakarta untuk menerkam PSIS Semarang. Persija Jakarta akan menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-18 BRI Liga 1 2021/2022, Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Persija saat ini berada di tangga ke-8 dengan 25 poin. Sementara itu, PSIS menempati peringkat 6 klasemen dengan 27 poin. Persija tentu bertekad untuk mengawali putaran kedua ini dengan hasil yang memuaskan. Dengan skuad yang mumpuni, itu bukanlah sesuatu yang mustahil bagi mereka. Ada setidaknya 4 nama yang bisa menjadi pemain kunci Macan Kemayoran untuk menerkam PSIS Semarang. Berikut ulasannya, Andritani Ardiyasa. Persija Jakarta diyakini masih akan mengandalkan Andritani Ardiyasa sebagai penjaga gawang dalam duel melawan PSIS Semarang. Sejauh ini, Andritani sudah tampil sebanyak 13 pertandingan di BRI Liga 1 2021. Andritani adalah kiper berpengalaman yang dimiliki Persija. Kiper berusia 30 tahun itu memiliki insting yang bagus dalam membaca arah bola. Sayangnya, musim ini Andritani sudah kebobolan 13 gol dalam 13 pertandingan. Kapten Persija itu hanya mencatatkan 3 clean sheet. Otavio Dutra. Otavio Dutra dikenal sebagai bek tengah yang tangguh. Postur tubuh tinggi membantunya dalam memenangi duel bola udara dalam menjaga lini pertahanan Persija Jakarta. Kemampuan itu pula kadang digunakan Otavio Dutra dalam memecah kebuntuan Persija. Pemain naturalisasi itu andal dalam mencetak gol melalui sundulan kepala. Otavio Dutra sudah tampil 10 kali dan mencetak 1 gol di BRI Liga 1. Menarik untuk menantikan kemampuannya dalam menjaga area pertahanan Persija saat meladeni perlawanan PSIS Semarang. Makan Konate. Laga melawan PSIS Semarang berpeluang menjadi debut Makan Konate bersama Persija Jakarta. Makan Konate bergabung dengan Persija pada awal Januari tahun 2022. Kehadiran Makan Konate diharapkan bisa menambah daya gedor Persija. Pemain asal Mali itu dikenal sebagai gelandang pengatur serangan yang baik. Selain itu, Makan Konate juga dikenal punya akurasi tembakan yang baik. Kelebihan itu yang membuat pemain berusia 30 tahun bisa diandalkan sebagai pemecah kebuntuan. Marco Simic. Marco Simic diyakini masih akan menjadi andalan Persija Jakarta di BRI Liga 1 2022. Pemain asal Kroasia itu dikenal sebagai penyerang dengan kemampuan lengkap yang andal mencetak gol. Penampilan Simic belakangan mulai meningkat. Pemain asal Kroasia itu kembali tajam dan siap menebar ancaman di lini depan Persija. Simic saat ini sudah mencetak 10 gol dalam 17 pertandingan.